Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Misterius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini diawali dengan candaan Nurdin terhadap Ayu Ting Ting yang katanya Ayu Ting Ting adalah artis Korea. Dan di sini Nurdin pengen minta foto bareng nih dengan Ayu Ting Ting, si cantik dari Depok. Dan bagi sahabat-sahabat, sebelum kita melanjutkan, selamat menyaksikan dulu ya. Anyong, mau minta foto dong. Kalau tumben di minta foto dong. Oprem akur, berarti settingan ya, berantem ya. Minta foto dong, Oni. Artis Korea, guys. Sorry. Korea, Jos. Jos. Anyong, mau minta foto dong. Kalau tumben di minta foto dong. Oprem akur, berarti settingan ya, berantem ya. Minta foto dong. Selanjutnya dari I Lovers, tidak ada yang sulit jika Allah mudahkan, tidak ada yang berat jika Allah meringankan, tidak ada yang mampu melawan jika Allah. Tulis I Lovers untuk memberikan semangat kepada Ayu Ting Ting yang sampai saat ini Ayu Ting Ting masih menunggu kepulangan dari Gundik Empang atau Damayanti. Dan sampai saat ini Ayu Ting Ting dan lawyernya masih menunggu kepastian dari pihak kepolisian, apakah Damayanti akan dipulangkan ataukah. Kita tunggu saja ya keputusannya, dan pastinya Mimin akan selalu memberikan informasinya untuk sahabat semua. Dan di sini, wah, Ayu Ting Ting sedang sakit nih karena aktivitasnya yang sangat padat. Dari pagi hingga malam hari Ayu Ting Ting tetap bekerja sebagai pulang tunggung keluarga. Dan di sini Ayu Ting Ting tumbang juga nih, kayaknya ini dikerik ya pemirsa, lagi masuk angin ayunya. Semoga sehat dan semoga cepat pulih kembali, amin ya robbal alamin. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga apapun pekerjaannya selagi halal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan kita selanjutnya di sini ada status terbaru dari Ayu Ting Ting hari ini. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan, "Yeah, semenjak rutin olahraga dan dibarengi rutin konsumsi produk dari Body Slimming Queen Herbal, badan jadi langsing, singset dan sehat pastinya." Dan terlihat di sini tubuh Ayu Ting Ting sungguh singset ya, ramping dan juga sehat nih. Buat kalian semua yang mau nurunin berat badan, aku rekomendasikan produk dari Body Slimming Queen Herbal, the best pokoknya. Dari unggahan Ayu Ting Ting tersebut, banyak sekali nih komentar berdatangan dari para sahabat. Salah satunya dari Owi General Kontraktor, cute. Rahmawati, Nur Aini, love you. Dian Arkman, love you. Ayu Ting Ting. Dan masih banyak lagi nih sahabat-sahabat yang lainnya yang memberikan komentar dan memberikan emotik love-nya untuk Ayu Ting Ting. Sehat selalu ya untuk Ayu, semoga tambah cantik, tambah bersinar, amin ya rabbal alamin. Dan bagi sahabat semua yang ingin terlihat langsing, cantik dan juga seksi, yuk pakai produk dari Body Slim Queen Herbal, pastinya badan jadi langsing, singset dan sehat pastinya. Dan berita selanjutnya masih mengenai Ayu Ting Ting nih. Di sini kita akan melihat terbaru dari Mom Aiting. Di sini Mom Aiting menuliskan, cantiknya cucu ibu. Wow, langsung dikomentari nih sama Ayu Ting Ting. Cantik anak bunda, love you. Status terbaru dari Mom Aiting 60 menit yang lalu dan langsung dikomentari oleh Ayu Ting Ting tersayang. Dan berita selanjutnya di sini datang dari K-pop Korea nih. Di sini bertulisan, ketika lagu Ayu Ting Ting di notik cik di acara KBL World Korea. Wow, super duper ya. Dan di sini lagu Ayu Ting Ting di notik langsung nih oleh KBL World Korea. Gansir langsung dari Lia Putriana 99. Ini mereka ditantang dance dengan lagu yang diputar random. Salah satunya lagu Teh Ayu Ting Ting yang judulnya Ting Ting. Bisa-bisanya joget lagu dangdut pakai dance K-pop. Wow, luar biasa ya lagu Ayu Ting Ting nih dinotik langsung oleh KBL dari Korea. Wah, super duper ya. Ayu Ting Ting luar biasa nih, lagunya sudah terkenal sampai ke Korea. Tidak salah juga jika Ayu Ting Ting mengidolakan mereka ya, karena lagu-lagunya langsung nih dikenal oleh orang-orang ganteng yang ada di Korea. Seperti ini, bagi sahabat semua, wow, super duper.
untuk pria. Dan selamat untuk Ayu Ting Ting nih, yang kali ini lagunya dinotik langsung oleh KBS World Korea. Selamat sekali lagi. Dikomentari oleh Siti 48, mantap. Atik 852, luar biasa keren, love you Ayu Ting Ting. Dan cerita selanjutnya yang tak kalah menarik di sini, ada kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV bersama Ivan Gunawan, Robin Onsu, dan juga Wendy Cagur, yang pasti yang mengocak perut membuat kita semua tertawa nih ya hari ini. Dan bagi semua, selamat menyaksikan. Jangan lupa saksikan Brownies TV setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Karena selain menampilkan Ayu Ting Ting, pastinya akan ada bintang tamu, bintang tamu yang spektakuler, viral, dan juga menggemaskan. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Dan inilah potongan foto kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama sahabat yang lainnya. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beraktivitas kembali dan selamat bekerja. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti settingan ya, berantemnya.